Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selamat pagi guys. Selamat datang ke channel kami di VFDI. 4:25 minit pagi guys. Kita nak mengalir ke mana ni? Pagi-pagi ni kan, merayau pula. So kita hari ni kita ada ride mengalir ke, apa ingat signal tadi? Punya traffic light. So kita ada ride ke Ipoh guys. Ipoh untuk ride hari ini dan esok. 2 hari satu malam. Kita selalu jugalah lalu Ipoh, lalu saja, belum pernah datang singgah Ipoh apa semua. Bukanlah 100% explore, sebab kalau nak explore sesuatu tempat tu memang tak cukup untuk sehari dua, at least 2-3 hari lah. Tapi hari ni berkesempatan lah sebenarnya kita nak buat program ride ke Ipoh setelah lama tak ride kan? Setelah lama kita tidak ride bersama-sama dalam satu grup. Hari ni aku bawa Nick dengan mungkin Miau lah, 3 orang saja yang akan ride menghala ke Ipoh. Kita akan tidur satu malam dekat Ipoh, and then besok balik ikut jalan kampung di Selangor. Kita nak singgah cari mentarang dekat Sekincan. Macam-macam nak cari, macam-macam nak buat. Okay, 4:27 lagi 3 minit dah 4:30. So janji dengan dia orang pukul 4:30 gerak. Aku pun sampai lambat ni. Sekarang ni pun hujan ni, nampak jalan basah kan. Lambat pula dengan jentera kita ni yang tak berapa nak semenggah. Enjin ECU dah standard, enjin dalam dah ubah jadi pelik sikit. Dia punya pickup okay, tapi dia semput pula, low RPM semput. So kita tinggal dekat Petronas sekejap, isi minyak dulu, nanti kita akan sambung perjalanan kita. Alright. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Tadi kita datang motornya, kita berhenti kat sini, isi minyak apa semua sebelum kita mulakan perjalanan ke Ipoh. Hari ni setakat ni berdua saja dulu. Ini Mek Miau, itu motor dia. Hari ni kita pakai VF guys, kita ride dengan VF. Tengok-tengok ride motor VF dia ni, motor VF Selangor dia. Kan, apa benda jadi aku pun tak tahu. Motor dah 4 tahun dah sama macam motor aku. Dah dekat 3-4, dekat masuk 5 tahun sebenarnya. 2018. 6 tahun lah. 6 tahun dah motor ni, 2018 beli. Dah 6 tahun pakai guys. Kita buat ride. Hari ni kita buat ride sekali 2023. Ke Ipoh, Perak. Satu tempat yang orang kata menjadi pilihan jugalah kadang-kadang rider kalau nak datang ke Ipoh. Dia orang suka pergi cari nasi ganja kan. So itu antara lokasi biasa lah kita akan pergi nanti. Okay, so kita tunggu Pok Nik. Rumah dia hujan. Sementara tunggu dia tu, kita lepak dulu. Kita settlekan apa yang patut, buang air ke kan. Kalau belum solat, solat dulu ke kan. Then kita akan Then kita teruskan perjalanan kita mana ke Ipoh. Yeah. Okay, bising lah. Okay gang, so Pok Nik dah sampai. So ni dia punya jajan baru je yang dia upgrade. Dia tak upgrade engine guys, dia upgrade accessory. Aku pun boleh pasang kah? Oi, ada kah? Aku pun boleh pasang kah? Oi, okay, so kita ada jajan baru. Lampu automatic, lampu pelbagai jenis. Lampu pelbagai jenis, lampu ter... Oh, terang ya Allah. Oi, oh, ini, Uish, peningat. Wah, ini baru calm. Okay, so lampu safety lamp daripada Shopee. Banyak. Ini satu jenis, ini satu lagi jenis. Dia guna lampu ni untuk menerangi permukaan dalam jentera beliau, jentera S-Mac. So boleh dapatkan lampu ni dekat Shopee, murah saja. Lampu ni boleh tukar pelbagai mode. Antaranya ni lah lampu kecemasan Ultraman. Taro. Ultraman Taro dan juga Ultraman 7. Nampak? Semua memang semua memang jual lampu suduh ke apa ni? Ini boleh? Tegang kah? Okey lah. Jom. Kita buang masa. Nanti kokat lah. Apa yang aku cakap. Semua. Dia tak tengok pun. Dia dah busy dah. Dia tengok lah. Okay. Kau kena dekat perkataan tu. Takut. Bukan takut. Okay.
Okay. Alright, jom gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ya Allah subhanallah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita gerak, guys. Sekarang ni kita mengalir ke Ipoh. Ya, yeah, Ipoh Perak. Kita buat ride 2 hari 1 malam ke Ipoh. Oi, malam ni malam minggu eh. Malam minggu mesti ada ni. Ada main game. Buka game. Aduh. Saya esok cuti kan. Buka game malam ni. Aduh. Harapnya tak ada lah. Sebab kalau jumpa dia orang, ada polis pula nanti kita kena. Kita sekali kena angkut dia kan. Tapi dia tengok, eh apa budak-budak ni geng semua pakai box ni. Tak payahlah, jalan je lah. Okay. Ah, geng spot touring eh. Alright. Okay. Pukul 5 pagi kita lewatan setengah jam. Lebih kurang lah kita nak berhenti ke hentian yang berikutnya di apa nama, Jendantan Sungai Buloh. Okay, jom terus kita berjalan. Harapnya tak hujan di hadapan. Yeah. Aduh, benda je jadi dekat aku punya exhaust ni. Macam sial lah. Terkekang tu. Aduh. Yalah, memanglah orang kata original terbaik. Tapi aku dah pakai dekat. Kau tengok sini macam gampang lah. Sial lah tengok. Oi, patah tu. Kena pusingkan sikit. Tak apalah. Kita try tengok dia sikit. Bukan salah motor tau. Ini salah barang aku pakai tau. Eh, tapi dia bertahan 3 tahun juga pakai tau. Itu budak wai itu jatuh. Betai kan ini? Ada. Ni kot sikit. Okay, sekejap. Okay, so tengok dulu Condition aku punya ni. Ni ke? Ni kena pusing dulu. Ni panah dulu nanti. Ni sekarang ni dia ni, dia macam terpusing macam ni kan. Kena ni dulu. Macam ha, pusing dulu. Ha, dia terpusing. Okay, so nak kena betat ke dah ni? Ni lah. Ini ikat dengan kena betat. Okay tak? Kebetat takut gagal-gagal putus. Ya ke? Ni dalam dia tentu ada tembaga. Sekejap lah, sekejap. Oh, kamera hang. Kamera hang lah. Alright, so kita buat sikit modifikasi. Ikat dengan damai tu. Gila terkepak dia tu. Alright. Macam sure lah. Sebab tak tanggai exhaust aku. Kalau tanggai exhaust nak check exhaust kat mana? Kena balik dekat Melaka balik lah. Eh, hey, kalau tanggal ni dia boleh jalan lagi yang motor? Boleh. Bunyi dia macam motor-motor kan. Dia terkepak siut. Baiklah punya bawa wire kan. Belakang nut belakang ni hilang. Tak tahu mana pergi. Ni pun sama dah. Tanggal lah nut tu. Dia mana dia berkarat. Berkarat tanggal. Bercabut lah. Okay, jom teruskan. Kita terpaksa redah juga untuk menghala ke tapah. Kalau tak, masa mencumburui kita. Alright, jom teruskan perjalanan. Sambung lagi nanti. Alright. Alright guys, so terpaksa kita redah. Sebab sekarang dah pukul 7 siap aku. Walau 7.20. Okay, 7.20 terpaksa jugalah kita redah. Kalau tak, memang lambat. Okay, semua dah simpan. Miau isap rokok dalam. Oh, miau isap rokok dalam ni. Oh, steady lah aku tengok. Kau tengok awak ni. Dengan macam hujan dia relax eh. Eh, awak ni memang kali hai eh. Kali hai tu. Ha? Kali hai eh. Oh. Kambing tu. Tadi ada kata dia buat modifikasi exhaust.
ada. Okey, semua dah okey? Dawai kokot takkan tanggal lah. Okey. Ha, jom. Okey, jom. Kita akan terus ke tapah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alright, jom teruskan perjalanan. Dengan cuaca yang agak sejuk ini, terdah saja guys. Okay, tersambung lagi nanti kalau ada benda-benda di depan. Bye bye. Okay geng, sempena dengan cuti yang di Pertuan Agong yang lalu, aku, Kornik dan juga Miao mengambil keputusan untuk ride ke utara dan lokasi yang kami pilih adalah Ipoh. Okay, perjalanan ke Ipoh ini bermula pada jam 4 pagi dan tiba di Sungai Buloh pada jam 6.30 pagi. Dan ketika tiba di Sungai Buloh, hujan memang teramat lebat. Jadi kami terpaksa berhenti sebentar sebelum meneruskan perjalanan. Tetapi kita orang tidak tunggu lama di Sungai Buloh dan kami mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanan disebabkan kalau tunggu lama maka perjalanan akan menjadi lebih panjang. Kita teruskan perjalanan dalam keadaan hujan yang amat lebat dan disebabkan itulah sekarang ni ketika aku sedang vlogging ni sebenarnya aku tengah voice over disebabkan oleh masalah pada media mode. Jadi untuk ride dalam video kali ini kemungkinan besar ada beberapa bahagian video yang tak ada suara di atas motor. Aku terpaksa voice overkan disebabkan oleh masalah ini. Jadi harap korang tidak tertanya-tanyalah kenapa mode suara ni sangat pelik. Disebabkan oleh aku terpaksa voice over. So ketika ini hujan dah perlahan. So kita teruskan perjalanan dan kita berhenti di RNR Tapah sebelum meneruskan perjalanan ke lokasi yang pertama iaitu Tanjung Tualang Tin Ridge. So ride kali ini memang sengaja kita adakan pada cuti yang di Pertuan Agong sebab inilah masanya untuk kita boleh ride bermalam bersama-sama. So lokasi seterusnya ini adalah di Kapal Korek Tanjung Tualang sebab Poknik tak pernah sampai sini dan aku bawa Poknik untuk menunjukkan betapa besarnya Kapal Korek Tanjung Tualang. Okay, so setakat ini episod pertama untuk ride ke Ipoh. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye.